Berpantang maut sebelum ajal, itu yang dialami seorang warga emas apabila terselamat dalam kemalangan dengan seekor kuda yang berada di laluannya dalam kejadian di Jalan Sungai Tua Ulu Yam arah Selayang petang semalam. Pemangku Ketua Polis Daerah Gombak, Superintenden Noor Arifin Mohd Nasir berkata, dalam kejadian lebih kurang jam 6.30 minit petang itu, warga emas berusia 54 tahun yang memandu kenderaan pickup jenis Ford Ranger tidak sempat mengelak lalu bertembung dengan haiwan tersebut. Akibat daripada kemalangan itu, pemandu bersama penumpang tidak mengalami sebarang kecederaan manakala kuda tersebut mati di tempat kejadian. Sehubungan itu, orang ramai yang melihat atau mempunyai sebarang maklumat berkaitan kemalangan tersebut diminta tampil bagi membantu siasatan. Yang bila datang nak tolong buat apa? Dia tak boleh cakap ada orang aksiden, ingatkan orang aksiden. Aku dia tu tengok je. Oh, sedih. Sedihnya. Aku nak menangis dah. Dia nak turun. Siapalah yang bawa kuda datang kat Ulu Yam ni? Oh, siangnya dia nak tolong. Dia nak tolong sedihnya.